lumayan banyak XP yang terbuang tadi. Masih gue sih doin reverse time. Ada speaker. Dia nunggu reverse time-nya kelar. Lemon. Tapi tetolnya di area atas langsung. Untuk cepat di garuk sama seorang Alberto. Ingat lemon dengan menggunakan lampu-lampu. 1/5. Tidak pernah pulang. Benar sekali. Jangan ngarep. Pulang juga sih sebenarnya. Iya sih. Belum level 4, psikonya masih bisa untuk mengisi. Terus sama quicksand guard. Kenapa tidak keluar ya bun? Iya sudah lama ya. Khalid tuh kayak udah mulai menghilang peran. Pinter. Ruby Didi, oke R7 masih ada ultimate kah dengan emblem assassinnya Ruby Didi. Cukup dipit, one more hit masih bisa dua kali pemain dari Burmese Ghost. Masih benar-benar selamat. One more hit. Dan first blood didapatkan dan langsung di cover oleh Saiko untuk pulang kembali ke rumah. Dan mungkin setelah membersihkan minion kah? Masih cukup aman harus di cover sama seorang Psycho. Dan juga ada pergerakan dari Albert yang memang ada baby langsung pulang. Baby-nya ke area base. Gak pakai lama itu. Cuma sempat sekian detik hilang. Dicakar habis langsung hilang. Wah ini awal yang baik untuk tim Araki Hoshi. Dan langsung mengarah ke area turtle-nya. Psycho-nya sih ngejaga terus-terusan. Langsung quick sun guard lagi. Mengisi HP-nya dan bahkan dari Arkeos mengamankan turtle mereka yang pertama. Ini memang Grok. Aduh makanya aku tuh gak pernah suka Grok Assassin di mereka aja gak suka. Decide, kenapa? Tipis banget, lihat tuh. Ya ampun, nih masuk Psycho-nya. Ya dikepret-kepret, hilang tuh. Mau gak mau dia balik lagi. Riko lagi, pulang lagi. Tapi ya kalau aku jadi Grok ya, aku gak akan pulang. Aku tahan-tahan di ini dong. Di Legend HP, tapi ternyata Finn-nya masuk ternyata langsung dibantuin, tapi ternyata ada Diki-nya yang berhasil mengamankan ke skill kill-nya. Dan bahkan dari Sir Albert-nya, untung saja masih kedapatan untuk kill ke arah Mimi-nya. 7 detik kembali hidup dari Diki-nya cukup cepat tampaknya. R7, Chronodes-nya ke depan, geser lagi ke arah belakang. R7, pemain RRQ dengan konten TikTok selalu bersama pacarnya. Bikin iri, kaum-kaum jomblo. Siapa? Psycho? R7. Oh, R7. Dan Psycho mau belum ini. Masih temenan aja katanya. Kok hidupnya masuk? Oh, mau dibanding. Badan hitam tuh Psycho. Maksudnya badan Khalid ya? Ih, gemes. Kolong ya. Tipis. Oh, tuh. Bikin kita kaget langsung teriak lemon. Bukannya marah-marah ke lemon, tapi bikin kaget gerakannya. Amaze. sama lemon. Siapa yang gak amaze sama lemon coba? Iya, makanya. Le Albert rotasi lagi ke area bawah kali ini. Cicil semuanya mundur. Gak pakai lama. Karena memang dari Burmese Ghost mereka udah belum dapetin momentum sih. Betul. Dan juga mereka punya dua hero ini ya yang harus dijaga untuk bisa dibawakan harus masuk ke late game. Tapi Ruby-nya langsung lagi tiap dan memang sebenarnya dari Ruby dengan alasannya memang sakit sih, cuma defense-nya aja yang crunchy. Yes, kehalangan tembok. Enggak. Kamu memikir kenapa ya aku pikir? Iya. Kayak pas kamu tadi agak sedikit mikir kayak tembok. Kecil kan sehingga susah. Mau penuh dia takutnya gak bisa balik lagi. Iya makanya jangan pernah ambil resiko kan. Jangan good. Tapi kali ini Burmese mereka mau ngamanin. Iya tetapnya dengan cukup cepat. Dan mereka gak mau maksain. Karena mereka tukeran sama turret di atas. Benar. Jam turret masih belum terkena hero-nya, masih farming juga dari seorang Albert-nya. Cukup pasif sih sebenarnya dari Burmese Call di... Blasting Duet, siapa yang dapat D, ternyata yang dapat dan lemon-nya. Ternyata masih geli-geli damage-nya, belum terlalu menyakitkan Psycho. Belum mengeluarkan Raging Sandstorm-nya, belum terbang. Mau dicari gak tuh? Belum terkena Quad Shadow-nya dari seorang lemon-nya, ada 3 orang. Melawan 3 orang dan bakar. Bagus banget Psycho-nya. Raging Sandstorm-nya. Tapi di sini masih bisa jabut gara belakang. Masih ada ultimate dari Diki-nya. Untungnya masih ada ultimate dari Time Journey. Plus ada Aegis tadi itu. Kalau gak ada udah pecah sih. Kalau gak ada sih itu udah ke pick off sih. Udah kena Psycho. Terus udah gitu Lemon juga Bravest Fighter. Tapi ternyata aku lihat Baby-nya tumbang di area mid kali ini. Albert-nya R7 udah.
berhasil setelah mendapatkan turret di area atas. Saiko di area depan, sedangkan ada Circle Eagle juga paksa mundur gitu. Tapi ada Lemon satu melawan tiga bersama dengan Red Buff juga dan Finn juga. Tidak ada combo, tidak ada Flicker, baru ada Flicker. Nyaris saja. Aku pikir itu reverse time. Ternyata bukan ya. Reverse time kan? Kok bisa dihindari? Enggak, tadi reverse time-nya udah selesai. Terus udah gitu, dia apa namanya? Dia nunggu Flicker-nya. Dia... Flicker, dia nunggu Flicker. Sengaja di first time-nya ditahan sama dia biar selesai. Terus dia Flicker. Pas barir mudik kan larin. Epic. Yap. Masih bisa untuk tapi lihat tuh enak banget itu Chrono Dash-nya dan Super Vision-nya berhasil mengamankan satu poin kill. Ada satu, dua hero Robby di tidak adanya combo di sini. Ada ternyata masih ada ultimate dan juga ada Flicker. Cuma untuk kabur ke arah belakang dengan menggunakan wall charge-nya tidak terkena untuk arrow-nya. Bahkan di arah atasnya juga, aduh ini Roger nih harus tumbang dengan Matilda-nya. Matilda-nya sakit banget buat satu lawan satu dengan Roger. Mereka ngandalin Matilda juga buat bisa tahan di early. Yes, maybe ya kali ini. Mencoba untuk di pick off Saiko masuk dengan Raging Sansom. Tapi ternyata ada Kit dan juga Ace. Masih bisa membackup Saiko. Masih ada, ya sengaja. Kalau ada ultimate, kelar dong. Baru diomongin, oh my god. Hayabusa-nya enak banget. Terkena stun, tapi tidak ada damage-nya, tidak ada follow up juga, nggak ada flame shot, tidak terkena lagi. R7-nya agak sedikit telat untuk membantu di arah tengahnya, dan bahkan dari cloud-nya yang mencoba untuk melakukan speed push di arah top lane-nya. Satu atau mungkin dua hit lagi di arah top lane sudah hancur. Turret tambahan total menjadi dua turret untuk tim Burmese Go. Gold kali ini masih di leading juga oleh R7 dan juga Albert 5700. Sedangkan dari sisi Burmese Go 5500 untuk di Asia 5300. Yes, Lemon. Ini paling depan ada Saiko juga. Sudah mulai berkumpul. Retribution-nya masih CD dari Albert. Dia tablet dari duet ya. Udah jadi DHS ini pasti sakit banget. Albert terpaksa untuk mundur. Saiko juga masih di kickstand guard ya. Dan bahkan di sana R7-nya harus tumbang. Saiko flicker ke arah belakang. Tapi tampaknya ada shadow kill yang dilakukan Hayabusa-nya. Masih bisa bertahan. Empat alien dengan darah yang sangat amat sekarat. Masih hidup semuanya walai. Tipis banget loh itu. Untungnya ya. Untungnya tuh semua resource kita udah keluar. Dan dari Burmese Gold juga gak mau paksain karena udah masukin ke turret yang kedua. Itu kalau bisa dipaksa kayaknya kemungkinan wipe out-nya cukup besar ya. Bener itu. Sekarang cuma gemes banget ya Allah. R7-nya tadi ini sih low banget juga. Terus dikejar sama Matilda pakai Circle Eagle. Langsung bye-bye. Aduh. 12 level dari Hayabusa-nya. Ini sama kali ini. Benar, ini tinggal cari momen yang tepat. Baru saja diomongin Raging Sansom sampai dipaksa untuk mengeluarkan ultimate. Bahkan ada Aegis juga, tebel banget armornya. Tapi kali ini tidak ada ultimate dari serang giginya. Tinggal menunggu apakah mereka mau paksain team fight. Karena Lord sudah mulai muncul dan Lemon ya. Terkena stun di sana ada Saiko juga, ada Ace yang mulai datang, mulai membantu dari Hayabusa-nya. Terkena quad shadow-nya dari Saiko. Tidak mau dimasukin, lebih memilih untuk balik ke arah belakang. Belum ada teamfight yang cukup menakutkan. Dan bahkan dari Albert yang kali ini dipisahkan. Sengaja dikasih space juga pastinya. Untuk seorang Albert dapetin beberapa item yang kurang. Mungkin dia butuh satu item di event kali ya. Biar Blazing Duet-nya gak terlalu bikin dia seperempat. Kan? Queen Swing apa itu worth it? Worth it. Bapak Koko Wawa? Worth it ya, Queen Swing. Dominant size? Worth it ya. Agak sayang gak sih? Dikejar. Flicker, aduh terkena knockback. Aduh majang itu hoki 5 tahunan dari anak-anak Burmese Gold. Bisa aja tadi. Aduh kalau gak ada knockbacknya. Kena di ujung sih itu. Iya loh. Tapi bisa reconnect lari di Tiger nih. Pecah dia. Albert dia lari di cangkar. Begitu aja. Terkena aduh masih ada purify. Ini hoki 2 tahunan yang bisa sekarang dipakai. Masih bisa hidup. Dan bahkan ini kesempatan besar juga untuk Arkeoshi mengamankan Lordnya dari Albert yang sudah mencakar-cakar tapi mencari daya busanya. Masih ada retribution. Apakah mau dihajar? Mulai sekarang Saikonya dan bahkan di PHP begitu saja Lordnya seperti kita cintanya. Momochan yang selalu menolak para pria di luar sana. Lemon gagal untuk stun dan bahkan ada blessing duet. Dinya dicakar begitu saja. Ada win of nature. Oh my god, masih ada seorang hari
Doraemon yang harus tumbang. Dan bahkan lihat, itu dia bisa sejauh itu dia battle mirror image dari tengah ke atas. Gila, ini cepet banget nih orang. Gila sih. Aduh, Majang. Udah ya, kita undangnya udah habis ya. Next team fight, siap-siap lu pada lu. Tapi kan lihat Albertnya. Bakal coba untuk nyicil terlebih dahulu. Ini kayak lebih karena momentum sih. Arkeos juga nunggu momentum sebenarnya. Mereka gak mau terlalu gegabah juga. D-nya udah 7400. Di sini 7500 untuk Ace, Albert 8400. Dan tadi emang team fight-nya kepisah sih. Terus Ace-nya ngincar karena Lemon. Oke, dominan size malah buat dijingal. Ya udah buat dominan size. Oke. Oke, baru miss goal mereka sudah menyelesaikan item-item untuk dua-duanya ya, buat jungler-nya juga, buat setnya juga, dan ini bakal menjadi tantangan tersendiri untuk Arashi Hoshi, bagaimana cara mereka untuk melakukan closing-an kepada baru miss goal. Mungkin bisa, kalau mereka bisa dapetin satu pick off yang enak ke arah dari maybe. Tadi Roger by the way bikin event ya, sayapnya. Gak lihat. Baru jadi. Udah bisa fight juga. Udah bisa fight ini harusnya. Iya, yeah, dia tengah tarik ulur tadi ya. Sebenarnya nunggu itemnya untuk jadi di area atasnya lihat. Ini agak berat sebenarnya kalau mereka ingin maksain dari Burmesco, kalau tidak adanya Cloud dan Psycho langsung di burst begitu aja damage dari Cloud-nya yang sangat menyakitkan. Sudah Eagle-nya, terkena Lemon-nya, ada ultimate kah? Belum digunakan, masih mencoba untuk mencari pasif ya. Ultimate sudah dikeluarkan, mencari sabar pasif juga, tidak ada time journey, baru dikeluarkan time journey-nya. Oh, ada pick juga di arah sana, masih ada cangkang ramon, tapi Wind of Nature-nya lagi-lagi di selalu membuat pemain Arkeo ketika komit tapi gak bisa dicakar-cakar, tiba-tiba hilang itu saja, gak ada damage yang masuk, dan ini Lord yang terbuka bebas untuk Burmese Gold. Oh my god. Enggak, tadi sebenarnya kena wall charge Grox juga sih itu tadi. Terbang ya, terbang dia? Terbang dia, kena up. Aduh. Ah, pas kena up langsung. Juga dari Finn juga gak bisa memaksakan, walaupun kita tahu daripada di wipe out, kita tahu Finn itu punya tombol untuk nyuri Lord ya, tapi kayaknya belum digunakan sekarang, lebih milih untuk ya sudah lepaskan dulu di menit 14. Reset lagi gak apa-apa, masih bisa. Ingat, RRQ yang terbiasa untuk arah lead game ya. Yes. RRQ itu lagi pemanasan dulu kayak kemarin 34 menit tentu aja. Bisa guys, oke ya, masih mencoba untuk di defense, udah mulai marah Lord-nya, ada pasif digunakan, ada defense-nya, langsung dikeluarkan bisa saja, ada summon force juga, Albert-nya di arah belakang, mencoba untuk membersihkan Lord terlebih dahulu dari Ruby Didi-nya di arah belakang, mencoba untuk bawahnya dihancurin, atasnya juga, tapi Ruby Didi-nya yang harus hilang, tapi Albert sendirian bersama dengan servant-nya, buff atau permal buff-nya, retribution-nya diajar bisa saja siapa yang dapat, dan ternyata ace-nya, emang ini ace-nya. Dia ini waktu yang dibutuhkan oleh Burmesco. Mereka udah well farm, mereka udah bisa nge-push juga. Ada Hayabusa dengan ini kan, si Cloud-nya yang memang diberikan space juga. Kofinnya langsung di-commit gak tuh sama Ace. Lemon, kali ini fighter, tidak mengenai siapapun, dan banget lihat dingin yang free banget di area bus. Mulai masuk lagi Psycho, dan bahkan Albert mengincar karena seorang D kali ini, tapi ada time journey dan Lemon-nya harus mundur ke area belakang. R7 gak terlalu memaksakan, Psycho flicker mundur langsung. Dan memang ada sedikit sulit buat Raki Hoshi. Ketika mereka merasa kayak, ini aku merasa kayak team fight-nya itu mereka susah mau fokuskan ke siapa. Oh gitu. Ya, dan dua-duanya ya, ini kayak side-nya tadi, Cloud-nya belum kepick sama Ace-nya juga belum kepick. Kroknya asli banget, sumpah. Ya, asli. Gue lebih benci sama Digi-nya sebenarnya sih. Digi-nya ini pengen gue cabut baterai HP-nya tuh. Ya Allah. Udah boleh di-ban sih di game ketiga. Iya loh. Oh, dia bikin Bloodlust juga. Let's Psycho. Tunggu deh, Wind of Nature-nya ada berapa sih? Satu doang kan? Satu. Cuma di doang kan yang bikin? Iya. Itu dia kayaknya gak ada CD apa gimana itu? Ace-nya benci Albert. Selalu setiap simpan, kayaknya ada Wind of Nature. Aduh, yang.
hero. Ki Albert udah komit masuk, udah jadi serigala. Jadi punya blood loss, punya blood loss. Blood loss terus ada bikin Wow, lihat tuh wow charge-nya. Lemon kali ini. Masih bisa balik kah? Masih ada Albert. Dia mencoba untuk membackup tapi lemonnya bakal ditumbangkan begitu saja. Harus mundur, harus siapa langsung mulai membackup dengan Aziz sama Force dan juga Ruby-nya bakal dipaksa mundur kah? Enggak, Finn nungguin di sini dengan Solito tapi enggak begitu terasa. Karena lihat Kit-nya dan juga Dee mulai membackup. Albert tumbang. Ruby didinya malah masih bisa survive. Oh enggak, ternyata tumbang juga. Tapi R7 tumbang. Tiga member dari RQ Hoshi kali ini. Ini sulit banget. Nah kenapa? Baru miss gold. Oh my god, Psycho masih mencoba untuk mendefend dengan Rising Sun dan bahkan lihat masih bisa quicksand gun.